semuanya gratis terus di share. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sembuh sendiri. Sebelumnya masih ku rasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Bye bye mantan. Yeah. Halo Brosis, ketemu lagi di Ricci TV Channel. Video kali ini kontennya bosan. Dan bosan. Sekarang saya sudah menghadirkan sesosok. Sombong. Ini teman saya, sekaligus sahabat saya, ya. Karena kami itu selalu berolahraga, tentunya di Bandung FC. Assalamualaikum. Kalau saya Wan dari Juicy Lucy. Tepuk tangan buat Wan Juicy Lucy. Sebenarnya ada kesal juga sama Rizky, soalnya kalau Bang Rizky main, aing cadangan. Kayaknya agak-agak lusuh, sering manggung soalnya. Oh, antara sare. Sare. Lincah kaluran. Kan kaluran main. Ya, manggung. Oke, brother. Kali ini kita akan mengupas habis tentang solusi. Yes. Karena ada beberapa teman-teman di luar dari koridor dari Jawa Barat ataupun sekaligus dari Jakarta masih tahu lagunya. Itu lagunya yang mana orangnya. Nah, itu gitu. Sering banget kejadian. Sering banget. Kalau sekarang kita kupas ya. Oke. Pertama kali saya pengen apa namanya? Menggali itu sosok seorang Wan seperti apa dulu? Ya. Saya seperti apa? Ya. Wah, saya ini masih orang yang sama 3 tahun lalu, 10 tahun lalu kayaknya. Masih udah merang, naik malam. Udah merang. Berarti aslinya mana, Wan? Apanya? Aslinya? Asli Bandung. Asli Bandung. Bener lah, Bandung ya? Asli Bandung lahir. Iya tadi dia, Sari Ningsi udah IPA ya, tau? Masih? Terus malah dia jeng-jeng kemarin-marin dulu, kiwanya. Runtuh. Jadi Iwan ini vokalis dari Juicy Lucy. Nah, kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, berdirinya itu kapan sebenarnya? Sekitar 8 tahun lalu. 8 tahun lalu. Berarti Iwan masih kuliah atau? Enggak, waktu itu pas bikin Juicy Lucy, habis. Jadi dulu pernah atlet semi pro gitu versi U23. Oh. Nah, sampai versi U23 beres. Oh, berarti dulu tuh bukan ke musisi malah, tapi ke olahraga ya? Ya, soalnya almarhum bapak dulu mampu saya buat jadi atlet musiknya. Oh. Pak bapak kan orangnya keras gitu. Kayak misalnya, saya tuh nggak sekolah tuh nggak apa-apa. Hah? Nggak sekolah tuh nggak apa-apa. Iya. Asal main bola. Asal main bola. Iya. Kalau gua kalau cadangan di bola kalau sekali main jelek kayak tadi sore main jelek, besok kunci mobil disimpan nggak boleh ngomong. Oh iya. Keras bisa. Serius. Wah, jam 6 harus lari. Dia papa ikutin di parkir motor. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi jogging. Udah. Mau sekolah apa enggak? Kalau sekolah istirahat aja, nanti sore latihan lagi. Tapi bener sih main bola nah gue ya emang sih gak pro. Enggak mau memang prosotan. Kita beneran jagoan. Jadi dulu tuh saya pernah punya mimpi jadi udah main bola aja keren, yang nonton banyak, duitnya banyak gitu kan. Yeah. Tapi akhirnya pas papa meninggal, jadi kan saya kan kayak diri keras gitu, berarti saya pengen membuktikan kalau bapak saya itu salah gitu. Jadi gitu kan. Iya, benar. Di tiap hari dimarahin, tiap hari disuruh latihan sama padahal pengen main itu berarti enggak ada gejolak juga gitu kan. Nah, pas pokoknya saya pengen buktiin kalau ya
tuh bisa jadi main bolanya bisa maju gitu. Tapi ternyata kalau saya guru meninggal, dari situ lumayan galau dulu kali ya setahun kan. Kalau saya lihat galau, ini saya ngapain, saya harus ngebuktiin ke siapa nih apa-apa gitu. Ternyata adik saya ngajak di gitaran. R&B lagu R&B gitu lah, kayak Brian McKnight, Boyz II Men gitu. Brian McKnight. Ya makanya kan tanpa tergesa R&B maksudnya nyanyinya ya. Karena dulu dengerin pertama itu, terus ya lawan siapa, terus di gitaran dulu di acara ulang tahun Jepangan yang maksudnya gratis yang bisa main ada panggung gitu. Berarti nggak ada kepikiran jadi musisi dulu? Nggak ada, nggak ada kepikiran. Atlet aja ya? Atlet aja udah. Tapi pas coba-coba ternyata? Pas coba-coba pas almarhum. Nyaman? Almarhum meninggal. Karena mungkin wani gitu ya? Wani gitu kayak mau. Oh, maaf jadi orang tua dari ajal ya? Bapak tuh udah meninggal? Nggak. Nah kan maksudnya, makanya dari situ bingung kan musisi. Oh iya. Saya mau ngomongin siapa nih hidup saya nih gitu. Kalau bukan kaya. Nggak ada yang mesut lagi nih. Nggak ada. Tapi ternyata memang saya kayaknya orangnya banci tampil sama adiknya. Kayak di gitaran, di mana-mana gitu. Terus dan itu lama-lama adik saya malah bikin lagu sendiri. Denis. Oh iya 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 ya, Kang Denis ya benar. Denis itu adik itu saya gitaris sama songwriter-nya di sini. Jadi yang buat ciptaan-ciptaan tuh lagunya dia ya, sama semuanya Denis. Saya paling enggak bantu part nada-nadanya doang lah. Ini maksudnya enaknya di mana gitu hasilnya. Iya, notasinya. Coba dari tema lagu penulisan di sini. Lebih spesifiknya tahun berapa tuh di sini sendiri? Berarti 2010-an lah kayaknya, 2010 akhir. Oh saya 2006 masuk ke ini. Oke, itu solusi. Mungkin saya juga agak-agak ini ya, agak apa namanya, pengen-pengen aja. Karena solusi itu setahu saya tuh dulu tuh bukan ke major label. Iya, betul-betul. Tapi sempat indie dulu berapa tahun? Ini indie 3 tahun. Ini 3 tahun? 3 tahun? Ya, sendiri. Udah tahu dong ya? Mekanisme seperti apa dia? Oh, udah tahu, udah enggak lingkungannya ya? Tahu anak maksudnya attitude anak indie tuh gimana tuh tahu gitu. Harus gimana? Asik kan? Ya, asik. Asik sih. Asik sih. Asik 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 kenal dirimu. Asik 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 dekat denganmu. Asik. Oh, tapi ya tapi enggak ya, tapi nanti cerita kita apa. Oke, justru sih sekarang udah hampir 8 tahun sebagai label. Sebelumnya indie, boleh diceritakan ya? Indie itu seperti nah, apa dulunya? Nah, jadi waktu itu indie, saya berdua. Oh, berdua dulu sama? Berdua sama Dennis. Nah, dari ulang tahun itu kayak lumayan kayak stafel-stafel. Dari situ, Marji, saya langsung jadi kafe-kafe kopi gitu yang malam-malam di daerah Togo, Bogor. Nah, itu juga kayak 1 atau 2 tahun lah, lama lah pokoknya itu sering banget nyari-nyari kafe buat nyanyi. Akhirnya ketemu drummer. Nah, itu lumayan banget. Semua orang Bandung ya? Iya, orang Bandung. Nah udah gak lama dari situ memutuskan untuk kayak konsepnya lebih mengerucut nih di situ. Kemana ya, warnanya? Iya warnanya, okay. Warnanya. Terus kita ngedengerin musik Motown. Zaman dulu tuh kayak Michael Jackson, Marvin Gaye, kayak gitu. Isinya sederhana kan. Terus ada brass section-nya, terus kita ketemu brass section gara-gara kalau empat lagi manggung maksudnya ada rakyatnya kan manis juga lama, ada rakyat tumpul ya gitu nyanyi tuh. Si Dennis bilang, buat biar gak malu mah kita banyakan aja pakai brass section. Oh iya. Terus lihat Jason Mraz. Dan gini, di Silusi nih 9 orang. Wow! Personilnya? Personil 9 orang. Dibayar 2.5 juta. Nah, gak pula. Ayo nama. Lebih kelola. Jadi ada brass section, keyboard, backing vokal, wih, ada, daerahan, enggak lah, daerahan, backing vokal, drum, bass, gitar, bass, keyboard, udah, terus, berasnya tiga, oh jadi itu, udah 9 orang, 3 tahun kita bikin produksi sendiri itu masih zaman CD ya, pas. Oh iya. Kayak, udah CD. Iya, udah CD 6 tahun lalu kita bikin sendiri. Pas akhirnya ya udahlah ini disolusi gini aja gitu. Nah, sebenarnya yang rada menyayangkan kita kepatok gitu, kita ngecap ini genre kita gini. Jadi kita enggak bebas aja gitu okay, okay. Dari situ pas mau album kedua nggak kita manggung belum label kan masih ini kan masih ini nah
Soalnya album pertama juga sama. Ini tuh berapa album ini? Ini satu album. Satu album. EP sih 6 lagu. Oh, mini tadi ya. Mini album. Itu udah luncur satu album pertama, terus album keduanya? Album keduanya ini baru mau bikin sama label. Udah label. Oh, berarti indie dulu tuh tiga, cuma satu. 3 tahun ini. Satu album masuk label. Album kedua bagi distribusi Tapi ke label. Ini buat yang ya buat sekarang masyarakat semuanya kayak ini album pertama ini. Oh iya, lupa ya. Kita sekarang tuh berada di Marriott. Courtyard Marriott. Bukan hotel yang namanya susah pasti bagus ya. Bener. Jeng, keamanannya kayak luar biasa ya. Orang tadi datang ke sini, sebelum datang ke lobby itu dijegatnya ke lobby ya. Anjir. Lobby kinain teh apa? Jadi salah satu hotel yang dijagana sama anjing teh pertama kali. Ini ya, iya benar. Courtyard. Dari nama udah susah kan kok. Courtyard. Prancis banget. Coba bungsu. Rame, Awanan. Jadi kan anjingnya nyamperin kan saya. Oh my god. Nah, sarua tuh naik mobil. Iya, jelas banget kan anjingnya cerah. Oke, oke. Oke, kita entar lagi kita ada menu, kita lihat menunya apa aja ya. Enak-enak di sini. Kita lanjut lagi, Bang. Ya. Terus tadi sempat dari Indi ke kelas udah ini 3 tahun di Beres. Saya udah 3 tahun itu. Pas manggung di Panas Dalam di Jalan Riau, di Panas Dalam ya, di Panas Dalam ya, di situ kebetulan ada orang Emotion yang nonton, orang Sunda juga, Suami Anwar ada event di sana, distribusi perform, ada yang nonton, terus pas nanya udah manggung, udah kan distribusi ini siapa? Distribusi ini yang nanya, nanya om mana main musik kayak yang mau? Ebel, itu jawaban saya malah. Itu jawaban saya. Ebel nggak tahu. Yang itu satu, Daite ngilu di Jakarta. Oh, Sunda mah yang maksudnya okay. Rada, saya juga rada terbuka gitu. Iya, Sunda, gitu. Yang itu nawan, labelnya sokma tinggalin nilai Washington cina. Bos orang harus tinggalin ngadengin lagu mana cina. Daite nol dua bisa. Ada subtitle di bawah. Bos labelnya udah lihat kalau ini lagunya nge-pop sebenarnya bisa scope-nya bisa luas lagi di luarnya katanya gitu. Nah, itu lumayan kayak 3 bulan berantem dulu lah sama yang 9 orang itu kayak wah ini idealisme bla 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 kayak gitulah basi pokoknya selesai. Nah, ini gimana katanya indie kita mah bebas enggak mau diatur-atur gini. Saya juga maksudnya setuju enggak, tapi enggak setuju juga enggak ya. Ya benar juga, soalnya yang memutuskan untuk label itu ya, untuk apa itu? Label, hal-hal mendasarnya kan hal yang mendasarnya pas kita duit. Duit. Ya sih, duit sih. Itu duit, yang pertama duit. Yang kedua kita pas kita ngobrol kan ketemu 3 kali barusan. Pas ketemu pertama gitu kayak, oh ya orangnya welcome, terus transparan, terus dia gak berani ganggu karya kita ya, Jadi kita bikin, mereka pilih. Mungkin dia emang latar belakangnya, latar bandnya emang dari band. Iya, mengerti ya, gitu. Saya kira kan operatif lah ya. Kayak masuk label, nanti saya dipaksa jadi gimana. Rugil. Nah itu saya gak mau bisa. Oh ya ini enggak ya? Enggak, cuma ini alhamdulillah Emotion ya so far bagus sih. Maksudnya kita aja bebas gitu, kita merdeka gitu. Nah itu dia, bukan pelajaran sih, maksudnya ini sekedar masukan dari musisi-musisi, cerita musisi ini. Meskipun kita indie, mau travel, dan itu membebaskan kita untuk karya. Kita juga tahu sih norma-norma, sikap kita tahu, harus kita bikin lirik seperti apa. Pasti kita juga kalau misalkan di dunia industri, harus seperti ini. Terus jangkauannya luas, ada anak kecil, ada orang tua, ada apa aja. Semuanya berhak gitu dan betul kita gitu. Tolong bebaskanlah kami ya. Kami benghar bener benghar nang dia gua gibahnya asli gua gibah ini saya dari omongannya kok kan apa sih sebelum gini batur no masuk level super lu mah anjing level main kudu gitu ya itu kan jadi
apa pembicaraan warung kayak gitu kan menyebar jadinya males gitu. Jadi kayak band-band yang baru kan bilang mengkapel jadi sih jadi takut kan ya. Jadi itu jadi dogma gitu buat anak-anak baru yang mau apa itu, padahal nggak semua label gitu juga. Tuh, enggak semua. Cuma kita harus ya, kitanya harus berani juga kalau punya. Kalau menurut saya sih harus cerewet gitu. Nah, benar. Itu sih nuntut ya. Nuntut tuh benar. Bukan nuntut yang enggak ada haknya kan. Emang kita kan kewajiban kita udah nih. Ya, kasih lagu apa-apa. Sekarang hak kita nih nuntut seperti ini. Itu juga kan istilahnya bukan berarti musisi-musisi yang telantarkan ya pengen dong. Ya, pengen. Ada uangnya, ada akomodasinya, ada mau makannya, kan promosi kan itu kan. Iya. Nah gitu. Harga diri kita sebagai anak band juga jangan runtuh. Kita curhat. Benar. Oke, Wan. Nah, udah dari indie ke label. Saya pengen nanya, ada pro kontra sih? Pro kontranya. Kan kalau indie itu punya komunitas kan ya. Ya. Nah, dari genre apapun juga, kalau indie itu pasti komunitas itu sangat-sangat solid. Iya. Nah, benar. Jadi pas yang dari 9 orang itu kan, jadi ternyata saya berdua sama Dennis kan mikir gitu di rumah. Ternyata idealisme kita ngepop, kenapa bisa gitu? Karena kita dari kecil dicekokinnya yang lagu Chrisye, Shalom 7, Rosa gitu yang ngepop banget gitu. Jadi kita sebenarnya sukanya itu gitu. Tapi yang lain enggak, kita harus musik ini tuh kita harus kita banget, ya berantem lah gitu. Akhirnya pas lain, 3 orang keluar. Oh, berarti yang dulu tuh keluar. Tiga orang yang keluar. Itu apa keluar? Keyboard, bass, sama trombon. Para penting, jadi orang mah di sana lungkul bass keyboardnya nu penting nanti. Kalau nu terpenting berasa efisien sok. Iya. Kalau terpenting terpenting bisa ku sequencer itu. Iya. Mungkin beda visi misi. Beda visi misi, ya itu sih. Tapi harus menghargai ya. Daripada Pak Bawi Bawi di studio kan. Di panggung ceria kan tukang banget kan lucu kan gitu kan jadi oke akhirnya memutuskan untuk ke label dan ya persepsinya keluar kan ada akhirnya keluar sudah keluar seperti sudah keluar itu audisi enggak audisi kita langsung selesai soalnya band lagi kalau nggak salah itu bandnya lagi sedikit ya jadi emang kita terus ada salah satu label itu sedikit ya labelnya sedikit maksudnya bukan sedikit maksudnya nggak ada band ada band ya gitu semuanya solois kita ya. Band butut lah udah gatal nih harus you one ya terus dari situ ya mulai kerjasama jadi itu yang saya belajar kalau di label tuh ya ternyata kita tuh cari jalan tengah juga sama label gitu kan kayak ini lagu Badami tapi bagusnya gini, kayak masukan mereka kita tampung, masukan kita juga perjuangkan. Terus kita cari jalan tengah buat kenapa lagu ini alasannya harus kuat gitu. Enak sih, seru yang ini maksudnya jujur lah gitu. Jujurnya apa ya bangsa rada-rada gitu lah pokoknya. Kalau jelek kan butuh susah gitu. Jadi ya maksudnya mendingan gitu kan. Iya, harus berani kan gitu. Jadi mendidik juga ke mental kita alhamdulillah orang-orang itu. Kalau dari fans kan dulu tahu fansnya kan indie pas label itu seperti nah, apa itu fans yang rada bukan mengganggu ya yang rada nyentil gitu ya fans kita yang dulu kita indie apalagi yang fanatik kan yang rada fanatik pas label gitu teman-teman teman-teman band aduh sih ada yang nanya wah ini semua ngomong menyerang Isan Pandu ya tuh jadi saya tiap orang menyerang Isan Pandu kayak gitu lah dari CKJ kan maksudnya indie kan ekspresif aja gitu terus dari situ ya oh saya gimana ya saya juga menemukan kenyamanan dengan saya harus sopan saya harus welcome gitu juga saya ternyata itu juga enak juga maksudnya gelok-gelokan gitu aja yang berdakwah lah iya oke lah, jadi so far semuanya fans nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, cuma ya ayamnya itu gibah kalau itu sih masih ada lah ya jadi titik membangun oh dia nggak apa-apa ya. Apalagi kalau misalkan ada yang ini seperti itu malahan berarti mananya kepo kau nggak? Oh iya benar kan fans oke, menurut kita bahaya harus diperjuangkan wah semua bener gue kasar wae, wah mereka wae orang bakal temen yang kasar iya oh mereka temen kurang gelo berarti kurang gelo iya jadi indie dengan label enakan mana? Indie dengan kalau dengan sekarang
karena mungkin saya lagu lagi banyak denger bagaimana sih ya? Yeah. Jadi kayak saya tinggal nyanyi di studio, rekaman, tahu beres gitu. Jadi bukan enak gitu lah. Jadi label sekarang. Begitu. Karena aku rekam. Kalau dulu kan pas ini aja rekaman. Air nguruskan adanya. Air nguruskan. Air nguruskan. Saya wedding, Nepika, Cileunyi, Jeng, Cimahi. Waktu pertama pas ini, oh, iya? Bikin album. Dengan wedding, Cipara NPK Cileunyi. Kita ada jalan album, pokoknya yeah. Udah ayat salpanya, dapat di restoran. Buat ngetek. Buat ngetek sealbum gitu. Terus semuanya. Buat bikin CD apa, ya, masternya. Nah itu, yang bikin CD beda lagi. Itu kan 6 lagu teh, 8 juta setengah sama misi masterin. Oh. Itu beda lagi, itu dari manggung. Kayak manggung dibayar 3 juta teh. Kayaknya napa. Nah, berarti itu tuh perjuangannya. Gue baca mau manggung, tinggalin udah mau main. Wan, kayak satu peles. Oke, Wan. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau pesan makanan. Lapar, brother. Ada banyak makanan di sini. Cus. Oh. Oke, brother, sudah ending makanannya. Tadi Wan senang kan? Nasi goreng momok. Ini mie goreng momok. Nasi goreng sama mie goreng. Kita icip-icip ya. Oke, kita disuguhan. Disuguhan itu. Eh, disuguhan tadi kan udah milih menu, disuguhan. Thank you banget buat Courtyard Marriott. Mantap. Mantul, mantap betul. Wah, satenya kambing dinya. Oh, kambing. Wah, kambing mah tuh. Gua lah. Wah, panas satu. Dua ronde. Ah, tuh kudu ku kambing saya mah bala-bala lagi. Oh, kamu saya. Dendeng. Buat lu nena. Mantap. Emang bedanya teksturnya nu masakna jagoan mah. Nah, yang nasi goreng nu beres itu. Saya suka, jadi kebetulan saya tuh pecinta nasi goreng. Jadi tiap ketongkrongan lain, soalnya kan suka ada yang nongkrong di pinggir jalan gitu, suka pada pesan nasi goreng kan. Saya tuh sok nanya kalau lebaran kemarin. Nasi goreng mana nih? Lumayan, tapi ini sih emang jauhan iya, gede-gede gitu. Ya. Saya tuh selalu nyari itu, Mbak Ricci. Jadi emang, saya kesimpulan saya dari sekarang emang nasi goreng tipenya beda-beda. Cuma yang paling ternyata yang paling suka yang rada Chinese food gini, ayam tutung. Oh, tapi pakai barang nggak ya? Ya, nggak tahu sih. Segera sebenarnya gede. Soalnya kalau nyadap pun lagi halus, itu didorong emang. Oh, halus, keras. Jadi nasi goreng saya favorit saya tuh yang agak gosong, yang tipe Chinese food. Kalau emang gue bisa main dia, main-main-main dia. Ya bayar lah. Ya kayak sebenernya kita bayar lah ya, Bang. Oke, sambil makan, Bang. Siap-siap. Kita pengen nanya lagi nih. Oke. Kan dulu kita sempat pengalaman pita nggak? Pengalaman pita? Nggak, Bang. Enggak ya? Nggak pernah. Berarti CD. CD, langsung. Nah, sementara ini kan CD tuh sudah agak jarang. Ya. Malahan store-nya juga agak-agak jarang sekarang. Kemarin saya lihat di Barco itu. Di Stara, Aquarius sama di Stara kan? Makanya, menurut dari CD ke digital platform seperti apa transisinya? Ada dampak nggak sama kamu? Dampaknya kayaknya mungkin kita yang harus adaptasi dia mau jadi kayak kan kita patokannya kalau dulu patokan yang dengar musik tuh di mobil orang beli kaset tuh gara-gara di mobil ada tape gitu kan. Nah sekarang di semua mobil aja udah USB kan sama itu jadi langsung ke handphone gitu. Jadi kan kayak, dari smartphone langsung ke iya langsung sih ke tape bisa kan sekarang bisa jadi kayak ya Bluetooth gitu. Padahal saya emang dari padahal dari dulu dengerin musik ngeliat wah 5 unit berapa juta kopi ternyata berapa juta kopi gitu kan. Nah itu prestasinya tuh yang kebayangnya tuh kayak gitu tapi ternyata pas transisi kan saya dapat jualan-jualan apa-apanya kayak dari YouTube, Spotify gitu. Kalau dulu kan wah dapat itu kopi. Iya itu kan. Ada capaian lainnya gitu. Kan. Nah, sekarang kan dapat platinum apa? Kalau sekarang kan kayak susah gitu. Itu dari mana gitu kita ngukurnya gitu nah, kalau gitu. Kalau dari itu 15 juta. Ya berarti kalau mau uang menikapinya kita harus adaptasi aja ya. Mau nggak mau ya, gitu ya kita bikin yang dengar gimana caranya biar gampang dengerin kita betul dan yang pasti kan kita tidak terpatok sama
era di kita. Yeah. Kalau buat musisi nggak penting, kita berkarya terus. Betul, kita betul. Baik buat pengguna musik Indonesia. Bangun-bangun tapi pintar ternyata. Lu pintar vokalis bang, tapi pintar mah lah blok bangun deh. Hah? Oh. Macai gitu. Kemarin sih pernah kalau ngomong Pita? Pernah, kan 2006. Transisi ke Pita itu jaraknya itu hampir 1,5 tahun. Iya. Nah dari Pita, apa? Rekamannya sih? Enggak, maksudnya kok rekaman tetap, rekaman di kita, cuman dibikinnya kita. Oh, ini kita. Oh. Maksudnya kan kalau dulu kan jualnya kan kaset kita tuh, kaset kan kaset. Transisi ke CD, ternyata lebih mudah CD, lebih enak CD. Kalau misalkan kaset kan tahu sendiri kalau kaset dulu kan kalau ada sedikit scratch akhirnya kadang-kadang si notasinya nggak bener, ada skip terus besar dua tuningnya si Irin-Irin teh kan kadang-kadang gitu kan karena sering direkam karena dulu saya sempat jualan lagu jadi kabupaten SMA teh semuanya itu lagu nawan bayar kan yuk oh nyanyi sih yuk tinggal saya beli kaset kosong rekam request kawan radio iya oke kan langsung mereka. Oh gitu ya, tete mana sih? Jualannya 20 ribu. 20 ribu aja sih. 20 ribu tahun 2000. Sih, kudai kumpulnya gak rekam dari ini. Karena dulu tuh gak ada skip iklan, gak ada tiba-tiba tengah-tengah deh. Iya, iya. Gak ada, jadi enak. Sih. Oh, iya, pernah dulu sama Ricin ya, nanti. Ya kan maksudnya, ya kayak gitulah gitu ya dulu teh dengerin musiknya. Yang iya sama Ricin ngerekam Nightmare saya gini. Cerita jurik, gitu. Kayak gitu deh, kan udah siap gitu. Direkam belan, oke, Brother and Brosis, view semuanya. Kita sudah menghadirkan Uang Disolusi. Jadi kalau buat teman-teman semuanya kan sempat dengar lagunya di radio pasti penting lah nomor ya. Satu terus ya. Alhamdulillah inilah vokalisnya. Amin. Dan sekarang lagunya tuh sudah beranjak ke 15M yang tanda tadi saya. 15M itu di channel YouTube-nya namanya Disolusi. Itu di Emotion kalau yang tanda tadi saya. Emotion Disolusi atau gimana? Di Emotion ada, di Disolusi ada, jadi ya tadi langsung. Nah, apa terbesar itu yang masuk ke label? Kalau ya. sebelum labelnya? Oh, ada. Di take down semua kan? Oh, take down semua. Sebelum terbesar itu apa singlenya? Terlalu tinggi. Sama Aku Cinta Dia yang cinta Rasulnya. Cinta pacarnya. Religi, religi. Terlalu tinggi, Cinta Dia. Aku Cinta Dia yang cinta pacarnya. Terus yang mulia, Terlalu Terbesar. Apa terbesar mau tinggal yang terbaru mau tinggal langsung aja lihat di video berikutnya ada nah tadi kan tempat terbesar yang pertama saya pengen yang ini yang single terbaru jadi nyanyi sama aku oke okay. Coba yuk kita ditakdirkan berjumpa padahal kita takkan mungkin kesana ke tujuan sama bertemu di tengahnya menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga hanya semata senyum kau dibuatnya tak sadarkan durinya terluka di akhirnya mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau bahkan tak sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat di sana kubu
sana kau terlihat bahagia. Angin bawa pergi air mataku ini, coba ku tahan namun tak berhenti. Mengalir tuh kau yang tak akan mengerti. Wuuu! Yeay! Jangan paksa yang cewek-cewek ya. Wan, thank you banget Wan. Udah hadir di Bosal, di channelnya Ricci TV. Udah Nazar deh kalau Pak Warji ga 5 juta di Ricci TV lagi ya Warji ya. Masih ya, sudah deh. Oke, thank you. Warji 5 juta. Nanti sama aja silusinya pokoknya semuanya. Wow. Nah, nonton Warji ga ya sekarang. Bang, bagaimana Heron di sana? Oke, Brosis. Untuk konten Bosan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Uang, Ju Solusi. Semoga sukses. Selamat buat Garuda. Amin, amin. Semoga tambah ceria. Amin, amin. Tambah jerjang warikas di bulan 3 musim Indonesia. Jangan lupakan Bandung. Ya, pastilah, pasti gila. Kota ini mendidik orang-orang yang tuh, keren. Tuh. Oke, sebelum kita pamit, kita akan cover lagu. Bukan cover sih, nyanyi mah nyanyi. Saya juga nyanyi gitu ya. Oke, sekali lagi thank you banget buat Brosis semuanya. Okay. Jangan lupa subscribe, like, ada saran, komen, ya, jangan lupa komen, share semuanya. Oke? Okay? Thank you banget. Hai Jawan. Dengan senang kau terbangkan aku terlalu tinggi. Terbang terlalu tinggi, takut jatuh terlalu jauh. Semakin tinggi, semakin jauh ku melihat. Apakah engkau genggam erat? Tarik aku lebih dekat, ku mohon.